Dua bulan jelang Oktober 2014, inilah kesibukan Raffi Ahmad mempersiapkan pernikahan dengan kekasihnya Nagita Slavina. Pasca lamaran, membuat foto prewedding, mendata undangan. Kini bersama Nagita Slavina ia menyiapkan pernikahan secara maraton. Tak hanya itu, kabarnya Raffi telah mempersiapkan pesawat khusus untuk teman-temannya yang akan datang menghadiri pesta pernikahannya di Bali nanti. Sekarang udah mulai ke chat keundangan gitu kan, mulai dibikin draftnya seperti itu. Ya mungkin kita mau list dulu, ya abis sedikit-sedikit akhirnya jadi banyak kalau dikumpul-kumpulin listnya itu ini, saudara, teman, kerabat. Ya mungkin ada sekitar, udah yang udah ini sih baru sekitar 2.000 undangan lah. Iya benar. Itu, gue paling gak seneng kan kalau ada orang broadcast. Gue kirimin aja, gue kirimin nomor baju, nomor sepatu. Gue gak balas broadcastnya, gak balas karena gue gak mungkin juga rapi. Aku kan emang sering ketemu ya, bukan. Kalaupun apa mau ngirim apa, pasti pas ketemu rapi pasti ngasih gitu. Jadi gue kemarin broadcast rapi gak gue balas. Karena gue tahu gue sering ketemu sama dia, ntar pun kalau ada yang mau dititipin apapun pasti dikasihnya langsung ke gue. Ya udah minta alamat buat undangan, udah minta dikosongin tanggalnya. Iya di Bali, makanya saya ketemuan sama dia. Pak, dasar. Ya udah deh, lagi foto prewed, kagak ngomong-ngomong, takut banget dia. Iya dia foto prewed kemarin di Bali. Hasilnya udah keren, beberapa contoh dia kasih unjuk. Iya dia suka yang vintage-vintage saja yang biasa. Yang ditunjukin saya yang adegan lagi yang kayak cium kening gitu. Udah lihat foto-foto preweddingnya keren loh. Nah, kalau masalah tanggal itu kita jujur masih ada beberapa alternatif yang insya Allah kemungkinan besar kalau tidak ada halangan di bulan Oktober betul. Tapi memang ada pilihannya tuh entah itu di awal Oktober, entah itu 17, entah itu 25. Jadi masih dicari tanggal yang baiknya gitu. Kita sendiri, tapi kita udah di weekend-weekend Oktober udah kita booking, tinggal nanti tanggalnya yang pasti aja, mungkin akad sama resepsi mau digabung harinya atau terpisah. Jadi kalau untuk tanggal nih masih bingung, kayak kemarin 17 pindah tanggal ke tanggal berapa ya waktu itu, tanggal sebelumnya 17 akadnya kan Jumat, pindah ke hari Minggu, pindah ke antara Jumat Sabtu Minggu aja. Itu aja masih beda-beda. Ada yang bilang 19, ada yang bilang 25. Ada yang mungkin ada yang tahu nih, KUA juga kemarin bingung kali ceritanya. Mau nikahnya sama 3 cewek maksudnya berubah-ubah. Ya emang masih belum pas tanggalnya. Tak hanya itu, Raffi pun telah mempersiapkan cincin pernikahan hingga harus berkonsultasi dengan ahli cincin nikah. Di atas panggung dahsyat, Raffi terlihat banyak bertanya tentang model cincin yang pas untuk dirinya dan Nagita. Raffi mengkonsultasikan tentang desain cincin yang akan dia pakai untuk pernikahannya dia. Jadi saya juga nanya gitu kan tentang paling enggak karakter Raffi itu seperti apa gitu. Dan sedikit tahu juga tentang karakter Nagitanya seperti apa juga gitu. Jadi bisa saya aplikasikan ke desain cincin pernikahannya dia. Kayaknya dua-duanya sih lebih ke easy going, jadi nggak terlalu memperhatikan yang ribet-ribet kayak gitu. Tapi tetap mereka berdua tuh mempunyai sisi elegance yang tersendiri. Jadi saya memadukannya itu dengan desain yang secara keseluruhannya simple, tapi elegansnya saya pakai dengan diamond. Jadi tadi didatengin tuh desainer alias Kacin, Kang bikin cincin, nah ke dahsyat. Karena si Raffi ini udah suka au gitu kan, maunya yang mana? Raffi pengennya yang simple, yang nggak ribet. Sekarang saya tahu kenapa dia maunya simple nggak ribet. Simple dan ribet ini bukan desainnya, tapi simple dan ribet alias nggak usah bayar sponsor. Ah dia mah gitu. Belum tahu, nunggu gigi aja. Gak tahu kan kalau cincin mah tergantung cewek aja, gue mah simpel aja lah, yang penting ada cincinnya. Semua memang membutuhkan persiapan amat matang. Raffi tidak ingin momentum paling spesial dalam hidupnya terlihat biasa-biasa saja. Apalagi pada 17 Oktober nanti, ia juga mengundang mantan-mantan kekasihnya. Katanya sih begitu, karena kan emang Raffi kan hubungannya baik sama semuanya. Mantan-mantannya juga hubungannya sering ketemu, masih sering ngobrol, sering bercanda. Gak ada salahnya diundang, karena pernikahan kan kabar baik. Kalau hari bahagia aku semuanya diundang. Aku sih, kalau mantan-mantan gak masalah gitu, mau mantannya aku, mantannya Gigi toh juga ini kan pernikahan itu bisa hajatan syukuran, tapi
syukuran aja gitu kita menikah, mengundang siapapun itu, entah itu yang mantan, entah itu sahabat, keluarga, ataupun mantan yang gigi, mantannya aku, oh diundang, oh diundang aja. Mantan itu juga gak berarti musuh, gak putus tali silaturahmi. Justru yang namanya mantan itu kan pernah deket, malah lebih tahu tentang kita. Kita minta doanya juga gitu. Jadi gak apa-apa. Aku sebagai temennya Raffi, seneng dong, maksudnya lihat temen nikah. Ya gak? Seneng lah yang pasti. Dan pasti aku doain, semoga bahagia. Dua bulan menuju tanggal 17 Oktober adalah dua bulan yang padat buat Raffi Ahmad. Kini bersama Gigi, ia tengah menyiapkan pernikahan indah mereka. Dan dari kisah lain, meski belum merancang pernikahan, Ayu Ting Ting justru dikelilingi tiga cinta pria. Hussein Idol yang siap jadi ayah buat Bilqis anaknya, Ivan Gunawan yang selalu ada buat dirinya, serta Andi Arsyil yang soleh idola ayah Rozak. Lantas kepada siapa cinta Ayu akan dijatuhkan? Sesaat lagi, tetap di Intens. Jangan kemana-mana. Menuju Oktober yang tinggal 2 bulan, persiapan pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina semakin dikebut. Mulai dari foto prewed, mendata calon undangan, lamaran, hingga menyiapkan pesawat untuk resepsi kedua di Bali. Raffi juga telah memesan cincin kawin yang akan dipakai sebagai akad nikah nanti. Berbeda dengan Raffi, Ayu Ting Ting justru sedang pusing dikejar tiga pria sekaligus. Ada aroma cinta segitiga antara Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Hussein Idol, serta Andi Arsyil. Lantas siapakah yang akan menjadi pilihan hati Ayu kelak? Benarkah ayah Rozak mengidolakan Andi Arsyil? Lalu bagaimana dengan Ivan Gunawan yang begitu agresif mengejar cinta Ayu?